soal konser Kak Raisa, konser di GBK jadi atau enggak? Kan katanya sebelumnya enggak dibolehin sama FIFA. Jadinya gimana, Kak? Jadi itu jadi di GBK itu, berarti, Kak? Jadi di GBK karena ya kalau ke kita sih enggak ada pemberitahuan apa-apa ya. Jadi semua juga udah beres, sekarang tinggal tahap persiapan dan lagi penjualan tiket juga. Alhamdulillah kemarin tiketnya yang apa namanya yang festival udah sold out. Aku enggak nyangka banget. Aku bener-bener sampai terharu, sampai nangis-nangis gitu, kayak bagian festivalnya aja itu kan udah berkali-kali lipat dari konser aku yang sebelumnya gitu kan, yang di Istora maupun yang di Tandis Indoor gitu. Jadi sekarang kita lagi fokus untuk jualan tiket yang di Tribun. Dan ya udah persiapan semuanya aja. Persiapannya apa aja sih, Kak? Persiapannya ya semua sih, dari musik terus bersama dengan grafis, terus habis itu koreografi, terus vokal dan band, musik, dan yang pasti paling penting persiapan fisik, karena apa ya, panggungnya kan bakalan gede banget gitu kan. Terus juga ada ganti baju lah di sini, terus kita harus lari kemana, akan keluar di mana, dan itu terus berlangsung selama 2,5 jam non-stop, jadi kita nggak akan ada intermission. Jadinya untuk fisik tuh akan menantang banget sih, untuk endurance dan juga ya udah kayak kardio aja kan sebenarnya di atas panggung gitu. Jadi yang paling penting sih sekarang ya persiapan fisiknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.